Sultan gitu. Kalau doa yang baik mah dia diaminin aja. Sebenarnya kata Sultan itu kan pergeseran makna ya. Bukan identik darah biru aku tertanya, namun sekarang orang memakainya agak seorang presiden seperti sebelah saya gitu. Bukan kita menganggap diri kita belum selevel itu, belum di level itu. Untuk terlalu di akuisisi ini merupakan hadiah untuk mereka sebenarnya. Ini investasi sih, lebih ke investasi ya. Jadi yang dilakukan hari ini adalah investasi dan juga sebagian saham kecil lah, karena dikasihnya kecil. Umur lah mereka semoga kita bisa bekerja sama dan membawa Leslar Entertainment semakin besar dan banyak produk-produknya yang akan keluar. Saya dengar-dengar ini Dede juga mau pulang kampung, mau bangun sesuatu di kampungnya. Itu juga semoga kita bisa keluarkan gebrakan-gebrakan di bawah Leslar Entertainment. Amin, amin. Jadi Leslar Entertainment di digital world ini nomor berapa sekarang? Saya bukan survei. Kata Formedi, kata... Menurut Mas, nomor berapa? Gimana tadi mau? Leslar berarti nomor 1 ya? Gimana? Digital Competition nomor 1 ya di Indonesia ya? Amin, harapannya. Mas Gitar sendiri, persiapan sampai jauh mana setelah aku di sini? Persiapan apa? Persiapan, setelah ini. Ke depan, mau ya. Lebih oh, apa di aku? Iya, pasti. Karena kembali lagi saya bilang, jika dulu saya punya pemikiran, namun untuk mengeksekusi itu agak apa ya, banyak kendala. Kalau sekarang lebih mudah bisa untuk mengaplikasikan dengan saya tadi lewat yang ada di sebelah saya, misalnya eskavator, betul, dan karburator ya. Hidrator. Tadi mau bangun apa di kampung? Itu nanti dipangkan di Leslar Entertainment. Itu adalah salah satu mimpi dari juga sih. Saksikan dia nanti. Makanya kita harus seperti itu. Yuk. Banyak kan ide-ide ini dan itu sudah kakak atau dede dari kakak. Dede mimpinya dede terlalu banyak. Jadi dede bilang kakak idenya banyak banget ternyata. Saya kalau masih bertanya ke Rudy, gue cek tadi. Ya, yang mana? Wah, saya bukan crazy rich lah. Kebanyakan yang crazy rich itu ujung-ujungnya kayaknya tentang metal. Saya bilang orang kiamat nih ya. Dia kan sultan. Ini crazy rich loh. Saya bilang orang kiamat. Tapi bos saya gimana? Dia mau bilang drama ya. Wah, masa juga gak beres. Masih ada satu mobil nanti ya. Habis dibayar. Mana-mana. Satu pertanyaan dari Nova ya? Dari Nova. Bentar. Satu pertanyaan dari Nova terakhir. Membahas Crazy Rich tadi ya, sorry to say. Gimana nih respon ketika melihat teman Crazy Rich yang kemarin itu tengah bermasalah? Kalian daripada dostok jalan-jalan ya kan? Mbak, maaf, langsung aja ya. Itu dalam konteks ya, Mbak? Iya, kita terakhir ya. Mas Budi mau jawab, terserah ya. Maaf, Mbak, langsung pertanyaan terakhir ini. Kita udah mau selesai ya. Dede. Oke, ya. Metaverse 1 silahkan jawab daripada lari-larian. Tolong Metaverse. Oke, apa pertanyaannya Mbak? Lesti. Metaverse, oke. Apa Mbak pertanyaannya, langsung aja teriak. Mungkin Lesti. Biar clear kok. Biar clear aja. Dede. Apa Mbak, langsung teriakin aja Mbak. Cukup. Oke, terima kasih ya kakak semua. Kita udahin dulu ya. Ajak ibu untuk ke dunia metaverse. Ya, Dede ngajak ibu ke metaverse deh. Yang nanti urusan panjangnya. Makasih banyak. Ya. Tadi mau ke sana. Pak, nanti dulu deh. Udah selesai Pak, mau lanjut meeting. Teman-teman media, undangan untuk segala kehadiran.
Hadiah ulang tahun 1 tahun.